setuju semuanya? Kita semangat lagi untuk mendukung air. Setelah 10 tahun, kita kasih lingkungan dalam bed. Semua tepuk tangan yang berbagi, silakan untuk aja bersama-sama membenahi kota Gorontalo ini, itu intinya. Baru yang kedua, bahwa kami telah bertekad dan tadi kami sudah menyatakan dalam fakta integritas bahwa korupsi sangat merugikan rakyat, dan oleh karena itu kalau ada indikasi, ada tanda-tanda korupsi kami berdua, silakan rakyat untuk menghajar kami dan bahkan mengusir kami dari kota Gorontalo dan harus mundur sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena ini masalah prinsip. Kenapa? Karena di kota Gorontalo ini penuh dengan nuansa korupsi, apalagi dengan dana PNI luar biasa, dan ini yang bikin siksa rakyat, bikin siksa rakyat, rakyat jadi menderita. Maka tiada tempat bagi para koruptor, dan kalau para koruptor dihukum mati karena bikin rusak rakyat. Oleh karena itu prinsip kami adalah ingin merebut hati rakyat, mengajar rakyat bersama-sama untuk membenahi kota Gorontalo yang kita cintai. Saya kira itu yang paling baik. Yang kedua Pak Haji, sebelum Pak Indra, mungkin ini kan dari proses tahapan dari awal itu perorangan Pak. Ini setelah didukung, itu nanti pendaftarnya seperti apa? Betul. Jadi hari ini kami sudah menyatakan Gerindra dan PAN. Tadinya kami independen juga kami sudah lolos, loh. Tetapi hari ini kami menyatakan bahwa Gerindra sama PAN. Jadi kami mendaftar di KPU nanti Gerindra sama PAN bersama pendukung pengusung lainnya. Berapa partai? PKS, kemudian PSI, kemudian Perindo, kemudian ada PBB, Partai Buruh. Ini yang termasuk pengusung dalam apa namanya? Usung untuk mengusung air dalam pemilihan kepala daerah tanggal 25 Februari yang akan datang. Sehingga seperti ini. Oke. Pak Indra. Saya sedikit aja ya. Seperti apa yang saya bilang tadi, saya hanya ingin mendampingi badan, ingin mendampingi, melanjutkan apa yang sudah beliau buat 5 tahun sebelumnya, dan terhenti di tahun 2013, insya Allah beliau akan bisa melanjutkan, dan saya siap untuk beliau apapun kebijakan itu aja. Pak Haji, target Pak Haji, ada target perolehan suara? Target suara sebagai apa namanya, pasti ada target benar ya. Tapi oleh karena itu bahkan banyak yang marah tidak dimintai KTP segala macam. Artinya dengan kondisi lapangan ini, makanya kami optimis insya Allah sudah kena. Terakhir Pak, mungkin harapan dari pasangan air ini kepada masyarakat dalam menghadapi pilkada apa Pak? Ya, harapan saya masyarakat, saya kira masyarakat lebih tahu, dan masyarakat sudah merasakan kondisinya selama 10 tahun. Saya kira masyarakat berpihaklah pada kepentingannya ya. Jadi berpihak pada kepentingannya, bukan berpihak pada calon ya. Siapa yang mampu membawa kepentingannya, saya harapkan mereka beral di situ ya. Artinya kepentingannya, bukan kepentingan calon, itu yang paling penting ya, Pak. Oke Pak Haji, yang terakhir mungkin himbauan untuk pada masyarakat untuk proses pilkada damai ya. Yang pertama bahwa masyarakat saya kira tidak perlu dikasih petunjuk lagi, karena sudah cukup pengalaman 10 tahun, dan mereka sudah tahu dan pasti bahwa mampu memilah-milah mana yang terbaik. Oleh karena itu saya menghimbau rakyat, gunakanlah hak pilihnya dengan bagus, dan tentulah berpihaklah pada calon yang berpihak pada rakyat juga ya. Jadi jangan memilih calon yang berpihak pada, tapi memilih calon yang berpihak pada rakyat, yang paling utama. Okay. Karena bagaimana calon yang terpilih ini mengurus mereka, itu yang paling penting.
izin Pak, terakhir Pak, apakah akan menunggu izin apa Pak? Rekomendasi dari partai Pak? Oh sudah, dari dua partai ini sudah, Gerindra maupun PAN sudah. Oke, keluar ya Pak. Ya, oke. Makasih Pak. Makasih Pak. Salam, makasih. Makasih. Number one.